Ji, berjumpa lagi dengan saya Mat Bodok di Pagar Alam Post Channel. Gubernur Sumatera Selatan menerima audiensi Wali Kota Pagar Alam beserta jajaran terkait permohonan rekomendasi pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Berikut laporannya. Gubernur Sumsel Haji Herman Derung mengatakan akan mendukung dan memberikan bantuan pembangunan di Sumsel, namun dengan memperhatikan aspek kebutuhan, kesiapan finansial daerah, serta dampak yang ada di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sementara, Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, SH, menyebut dalam audiensi ini dilakukan koordinasi dan komunikasi bersama Gubernur tentang permohonan perbaikan jalan bandara, rencana take over jalan menjadi kewenangan provinsi, peninjauan ulang pembangunan jembatan yang terhenti, program strategis nasional, dan rencana peningkatan potensi pariwisata. Agung Pambudi, Pagar Alam Post Channel.